warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sasabila Channel, asli dari Jala City ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau menggoreng pisang yang aku beli kemarin ya teman-teman ya. Nggak aduh seruput-seruput kopi ya teman-teman ya. Pokoknya pas di musim dingin ya, di Hongkong ini pinginnya itu ngemil terus ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sasabila Channel ya teman-teman ya. Lihat videonya sampai selesai. Oh iya, dan bagi teman-temanku yang komen, yang like, pokoknya subscribeku ya teman-teman ya, yang aku belum apa hadir itu harap sabar ya teman-teman ya. Pasti aku nanti aku mau hadiri ya teman-teman ya. Tapi mohon sabar, amanah pokoknya ya teman-teman ya. Dan kita semuanya saling support, pokoknya yang aman-aman saja ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya cara menggorengnya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan pisang goreng ya teman-teman ya. Nah ini ada 5 buah ya pisang, ini kayak pisang gepok ya. Ini namanya taichu ya kalau Hongkongnya ya. Ini sangat, wah sangat gemuk-gemuk ya, seperti saya, pokoknya membahi nol. Ini nanti aku goreng seperlunya saja ya teman-teman ya, karena aku makan sendiri, majikan nggak ada di rumah dan anak-anak nggak makan ya teman-teman ya. Aku tadi udah kasih roti. Nah ini bahan-bahannya, ada tepung beras dan ada tepung terigu ya teman-teman ya. Tepung terigunya 3 sendok makan, tepung berasnya 2 sendok makan. Dan ini ada aku kasih gula ya, nanti sedikit saja supaya ada apa manis-manisnya kayak gitu. Dan ada garam, dan ini ada vanila bubuk ya teman-teman ya. Pokoknya yuk ikutin terus gimana saya cara menggorengnya, pokoknya simple deh teman-teman ya. Bisa menggoreng pisang ya teman-teman ya. Pokoknya lanjut ikutin terus gimana saya cara menggorengnya. Dan ini ya teman-teman ya, ini tepungnya tadi ya. Aku mau kasih gula secukupnya saja ya teman-teman ya. Dan aku kasih garam, pokoknya secukupnya, dikira-kira saja ya teman-teman ya. Dan ada ini vanili. Pokoknya ini aku kira-kira semuanya ya teman-teman ya. Lanjut aku kasih air ya teman-teman. Pokoknya teman-teman ya, semuanya bisa lah teman-teman ya. Ini kan sangat mudah, tapi untuk menghibur teman-temanku semuanya, untuk menghibur subscriberku semuanya ya teman-teman ya. Ini di Hongkong musim dingin ya teman-teman ya. Ini mulai dingin lagi. Pokoknya pinginnya itu membuat makanan untuk adu kopi ya teman-teman ya. Kita aduk sampai merata, dan lanjut aku mau kupas pisangnya ya teman-teman ya. Pisangnya aku mau menggoreng 2 aja teman-teman ya, karena aku mau makan sendiri. Nanti coba momongan itu aku beri nanti mau apa enggak ya teman-teman ya. Biasanya kalau momongan itu suruh bikinin itu apa bolu pisang ya teman-teman ya. Bolu pisang itu sangat suka, ngomongin aku sering aku bikinin. Nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah kayak gini sudah merata, jangan terlalu encer ya. Ini kalau nggak pakai tepung beras nggak apa-apa ya teman-teman ya, tepung terigu kayak gitu aja. Ini tadi aku coba kasih tepung beras supaya agak atos ya. Aku mau iris pisangnya ya teman-teman. Lihat pisangnya itu besar-besar sekali. Nah kayak gini, aku mau goreng 2 aja ya teman-teman. Ini pisangnya itu kalau digoreng itu persis pisang gepok Indonesia ya teman-teman ya. Enggak banyak, pokoknya apa itu, kalau digoreng itu sat kayak gitu ya teman-teman ya. Ini nanti aku bilas menjadi 2 ya. Ini nanti karena ukurannya sangat besar sekali. Nah,
Oke, lanjut aku mau kupas ini pisangnya ya teman-teman ya. Ini dalu ya, jadi teman-temannya sudah sangat matang. Oke. Ini aku mau potong satu, aku belah menjadi dua ya teman-teman ya. Nah kayak gini, lanjut aku potong lagi. Teman-temannya tapi tidak sampai lepas ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini jadi nanti pisang dua ini menjadi empat buah ya. Itu kolak pisang ya, dicampurin sama itu singkong ya. Wah ini pasti mantap ini. Nah. Ini ya teman-teman ya, ini menjadi aku sisih menjadi 4 ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut aku ini mau taburi tepungnya tadi ya teman-teman ya. Aku mau menyiapkan wajannya untuk menggoreng ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, aku sudah menyiapkan, aku mau goreng sedikit, bom kecil saja ya teman-teman ya, karena aku menggorengnya sedikit. Nah ini minyaknya tadi ya teman-teman ya, dan ini minyaknya sudah panas ya. Jadi aku mau goreng. Yang mau pisang goreng merapat sini ya teman-teman. Ini pisangnya pisang jumbo ya teman-teman ya, ini jadi banyak ya. Ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya. Nah ini aku mau balik dulu ya teman-teman ya. Pisang goreng ya teman-teman ya, aku kasih pisang goreng sama kopi. Nah dan ini lanjut aku menggoreng yang terakhir ya teman-teman ya, jadi dua penggorengan ya. Goreng ala salsa bilanya teman-teman ya, mari kita ngopi sambil makan pisang goreng ya teman-teman ya. Pokoknya mantul bau aromanya itu sangat sedap ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe salsa bilanya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.